Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, hadis yang ke-189. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khataba fa qala: "Uridat 'alayhi al-jannah wa an-nar. Falam araka al-yawm fil khair wa ash-sharr. Walau ta'lamuna ma a'lamu la dahiktum qalilan wa la bakaitum kathira. Fama ata ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm ashaddu minhum. Qala: Ghattu ru'usahum walahum hanin." Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar sesuatu tentang sahabatnya, lalu beliau berkhutbah dan bersabda, "Syurga dan neraka diperlihatkan kepadaku. Allah tidak melihat seperti yang aku tidak melihat seperti yang aku lihat hari ini dan hal kebaikan dan keburukan dalam hal kebaikan dan keburukan. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian sedikit tertawa dan banyak menangis." Anas berkata, tiada hari yang lebih dahsyat bagi para sahabat melebihi hari itu. Dan mereka, para sahabat, menutupi kepala mereka dan menangis. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslim, rahmatullah sekalian. Okey. Nak senang faham hadis ni, Nak senang faham hadis ni, Saya nak cerita sikit. Okey. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dalam dunia diving ni saya agak tinggi jugalah. Saya dalam dunia diving, mana-mana murid kalau saya ngajar recreational, benda ni saya pesan. Kalau awak tahu apa yang saya tahu, lebih 40 meter memudaratkan, awak takkan ketawa lebih 40 meter. Sebab lebih 40 meter awak boleh narkosis, banyak-banyak-banyak, sangat banyak orang accident dalam diving. Orang accident dalam diving ni dua golongan dia. Sama ada orang yang terlalu baru, dia tahu baru, dia macam so-called beli lesen lah, nak tunjuk dia ada lesen diving lah, bayar dapat lesen kan. Dia tak ada clue langsung apa tu diving, tapi ada lesen. Tengok diving betul kan? Ataupun orang terlalu profesional. Orang terlalu profesional, dia takkan jaga safety. Okay, saya sebagai course director, ni instructor level 5, setiap kali sekarang ngajar saya akan cakap safety first. Kalau awak nak lebih 40 meter, awak kena ambil technical diving, bukan recreational. Kalau awak tahu apa yang saya tahu, awak takkan ketawa awak turun lebih 40. Bukan nak show off jump. Tengok 70 kau pergi, kau boleh. Bukan nak show off . Okey, sebab kita tahu orang anytime boleh jadi conversion, sawan, ataupun boleh jadi mamai, ataupun jadi halusinasi dalam air. Memang bahaya, sangat bahaya. Accident boleh berlaku. Okey. Analogi ini adalah untuk kita faham kenapa Nabi sebut hadis ni. Nabi kata, aku pernah tengok neraka. Satu hari sahabat ni gelak yang tak beria, tak ingat lah, macam tengok dunia lah kita katakan. Nabi kata, kalau kau tahu apa yang aku tahu, perjalanan akhirat tu, engkau akan ketawa sikit dan kau akan menangis banyak. Maka Nabi pun cerita sampai sahabat jadi menangis. Macam saya cerita pada student saya, sampai orang faham, okey, nak lebih 40 kena ambil technical. Kita recreational bukan show off lebih 40. Macam saya akan bagi kefahaman macam tu. Sampai kalau anak murid saya kata, dengan izin Allah, anak murid saya kalau tak ada accident setakat ni, guru saya ada yang accident. Sebab dia dah top professional, dah macam man kan. Jadi accident. Dan diving tu saya kata, saya tak nak orang yang saya pernah luluskan akan berlaku accident dalam diving. Saya kata kan, kalau awak tak jaga safety, saya takkan luluskan. Jadi Nabi satu hari tengok sahabat ketawa beria-ria, Nabi kata, kalaulah kau tahu apa yang aku tahu, maka kau tidak akan ketawa banyak, kau akan menangis banyak. Apa Nabi tahu, Nabi cerita sahabat, sahabat akhirnya menangis. Macam tadi lah, perjalanan ke akhirat tu dia ada 5 fasa dia. Dunia ni sekejap je. Kita umat Muhammad lagi lah. Umur umat Muhammad baina sitin wa sab'in, antara 60 ke 70. Bukan lama sangat. Kita tak macam umur umat Nabi Nuh 1500 tahun, 1000 tahun. Umat Nabi Nuh datang kat kita tanya kan, awak umur berapa? Gigi-gigi lutut kita 70 tahun. 70 muda belia budak ni
belajar kerja rajin tau. Suruh kita belajar kerja rajin. 70 budak lagi. Dah tua 1000 tahun. Kan? Ha, jadi maknanya banyak keamalan. Okey. Ibu bapa kata tersekilan ya. Di satu certain umur kita akan rasa harta tu penting sangat buat kita. Maka orang akan cari harta lah, itulah apa semua. Sampai satu stage umur kita takkan rasa harta tu yang sangat penting. Ketika kita akan rasa kesihatan sangat penting. Mungkin kita antara kita dah rasa kesihatan tu sangat penting buat kita. Kan? Sampai satu stage umur kita akan rasa kesihatan berkurang. Ketika itu kasih sayang lagi penting. Cucu balik, anak balik, anak tanya khabar, itu lagi penting buat kita. Boleh merajuk lah kalau cucu tak balik. Kan? Nanti sampai satu stage umur kita akan rasa amalan sangat penting buat kita. Sampai satu umur eh. Kalau kita tahu perjalanan kita tu macam tu, tanpa meninggalkan harta, kesihatan dan juga kasih sayang, jangan lupa tuju pada amalan. Selagi mana kita kuat. Kan? Ha, sebab apabila falaula idza balagatil hulqum, ketika nyawa ditarik ke halqum, wa antum hina izin tanzurun, waktu tu kau dah lihat dah apa tu akhirat. Ha, tapi waktu tu tak boleh nak buat apa-apalah, dah terlambat. Kan? Ha, sebab itu maksudnya yang Nabi nak suruh sini adalah banyakkan amalan. Amalan banyakkan eh. Apa yang boleh peluang amalan banyakkan eh. Ha, sedekah ke, ibadah ke, puasa ke, apa-apa jugalah. Untuk ilmu macam ini kan. Oh, tahniah dan syabas eh, ibu-ibu, kakak-kakak, saya sekalian. Mudah-mudahan kita direzekikan duduk majlis ilmu sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Majlis ilmu ni nak angkat kaki kanan ditulis kebaikan, kebaikan, kebaikan. Angkat kaki kiri dihapuskan keburukan, keburukan, keburukan bagi kita. Itu belum naik tangga lagi kan? Ha, dua kali gada tenaga tu kan, lift dah rosak dah sini. Naik tempat atas 5 minit dulu lah duduk tu. Semput. Ha, itu semua dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi mana hidup kita ni banyak keamanan. Okey, ada kesedihan hati ubat. Okey, jangan biarkan sedih hati itu mengambil masa kita. Kan? Manusia memang ada sedih, tapi ada sedih ubat. Okey. Rasa tak berguna, kadang-kadang kita rasa tak berguna hidup kita. Macam suami itu tak hargai sangat kita. Ubat. Jangan tak ubat. Kan? Kalau tak akan menghabiskan banyak masa kita. Kita abang, kita mungkin rasa tak berguna, kan? Bini dan dengan cucu je kerja, kan? Kita duduk, kan? Anak pula nak balik, dia kona bagi duit kat bini. Tak kona kat bapak. Kita menjelek, kan? Eh, tak kona ke sini ke? Tapi itulah nasib kita, bang, eh? Sebagai bapak. Dia tak kona kat bapak. Sedih ubat. Kan? Jangan biarkan sedih tu dia mengganggu kita, kan? Hidup jangan tak cari, hidup kena cari ubat hati. Jangan cari puas hati. Kita takkan pernah puas hati kan. Macam mana zahir kita, kejap-kejap demam, kejap-kejap luka, kejap-kejap gigit semut, kejap-kejap kan. Macam tu juga hati. Hati pun dia ada sakit. Kejap-kejap demam juga hati kan, kejap-kejap dia stroke kejap kan. Kejap-kejap dia sakit lutut dia, kejap. Ada sama juga. Hati pun sama. Jadi cari ubat hati. Jangan cari puas hati. Sebab kalau kita cari puas hati, dia takkan pernah puas. Setiap saja ubat hati dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.